Halo, assalamualaikum Mas Mbae, ketemu lagi di Putvok ya. Welcome back in my channel dan pastinya kabarnya Mas Mbae baik-baik saja. Oke, tidak lupa saya Putvok menyampaikan selamat beribadah puasa ya buat kaum muslim-muslimat yang menjalankannya. Baik, Mas Mbae kali ini saya akan jalan-jalan ya. Kita akan jalan-jalan mengajak Mas Mbae semuanya untuk melihat Gua Ngerit. Gua Ngerit ini juga terkenal dengan situs budaya, situs sejarah ya. Jadi stone park, jadi kayak semacam taman batu-batu gitu kan. Jadi cuman di sana banyak cerita-cerita yang menarik dan tempatnya juga view-nya, tempatnya juga sangat menarik dan indah tentunya. Lokasinya di Desa Pakel ya. Desa Pakel, Kecamatan Lumbung Trenggalek. Dan kalau masih Mbak E mau ke sini, silahkan direncanakan. Karena itu sebelum ke sini bisa melihat video ini. Juga di sini banyak cerita-cerita sejarahnya ya. Ada histori atau ada sejarah, ada story-nya gitu kan, yang bisa kita baca dan juga kita kulik ya, supaya ya pastinya kita tahu sejarah lah ya. Oke, tanpa berlama-lama, tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya bila channel ini mengupload video-video baru, masih Mbae pasti akan tahu yang pertama kali. Oke, let's go, kita ke sana. Ini masih Mbak ya, kita sudah nyampe nih ya di Gua Ngerit, dan ini parkirannya. Jadi pas awal masuk itu, kita awal nyampe lokasi langsung kita parkir di sini, mobil juga kendaraan roda 2 atau roda 4 bisa langsung parkir. Parkirnya bagus, jadi parkirnya datar dan lebar. Nah, ini lokasinya, jadi di Desa Pakel ya ini ya. Ini lokasi parkirnya. Setelah kita parkir, jadi posisinya di depan parkiran itu langsung menuju ke Gua Ngerit atau stone park. Oke, kita lihat sekeliling dulu ya, masalah ya. Pokoknya kalau masalah perbatuan, kesini dah tempatnya. Jadi ini bener-bener situs batu ya. Indah, jadi ternyata air itu bisa membuat keindahan tersendiri ya, seperti itu ya. Di situs Gua Ngerit, Ngerit Stone Park, Ngerit Stone Park. Tetap ya, jaga kesehatan, jangan lupa siap jaga kesehatan. Nah itu jadi gerbangnya, nanti kita masuk ke bawah. Jangan lupa cuci tangan dulu ya, masih Mbak ya. Nah, oke, kita masuk ke dalam langsung. Ini loket untuk beli tiket ya. Tiketnya 8.000 per orang. Tiketnya 8.000 per orang, gak mahal loh. Keren, indah, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak bunga-bunga itu ya. Selamat datang di Gua Ngerit Stone Park, Ngerit di Watu Limo 215. Kalau ke sini ini ada dua manfaat. Selain manfaat berwisata yang pastinya bisa merefresh otak kita, karena ini adalah tempatnya bergunung, turun naik ya, dan banyak terdapat
tangga-tangga gitu kan, tangga turun, tangga naik. Nah, jadi otomatis juga bisa untuk menyegarkan fisik kita, jadi olahraga. Jadi sekaligus wisata juga bisa berolahraga. Disinilah tempatnya, di Stone Park Ngerit, di Gua Ngerit. Gua ini banyak sejarahnya, dan tadi sudah kita bicarakan bahwa desa-desa di sebelahnya ini adalah nama-namanya desa itu muncul dari sejarah yang ada di daerah sini, di situ sekitar itu. Saya contoh, saya tonton videonya, karena nanti di menit keberapa saya lupa, saya berhasil ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat situ, salah satu petua situ, dan beliaunya bercerita panjang atau bercerita tentang sejarah Gua Ngerit dan daerah-daerah di sekitarnya. Oke. Di dalam ada di dalam videonya ada. Itu masih baik bisa menyimak langsung cerita dari tokoh adat atau ketua di daerah. Dan ini kita masuk, masih sangat rindang dan memang bener-benernya dikondisikan, dijaga, dilestarikan, dan diopeni ya. Ini batu, banyak banget batunya, dan batunya batu hitam, dan batu bagus, batu hitam. Masih sangat sangat bagus. Bentuknya juga dipotong, rapi juga. Duduk untuk kalau Mas Mbak M mengajak anak, istri, keluarga ya, masih pacaran-pacaran ya, mengajak pacarnya. Bagus sini suasananya, sejuk, anginnya sepoi-sepoi, ini pegunungan khas buat pegunungan, pasti sangat enak. Kita jalan. Banyak yang disediakan tempat untuk istirahat ya, untuk duduk, mungkin makan apa gitu ya. Tapi jangan lupa sampahnya dibuang di tempatnya ya, sampahnya dibuang di tempatnya biar tempatnya selalu bersih. Saya respect sekali untuk orang yang selalu membuang sampah di tempat. Oke, lanjut ya. Ini kita akan melihat dengan detail ini. Jadi setiap lekuk-lekuknya, batu-batunya, situs-situsnya, jalan keluar masuknya, itu akan di depan tadi brandingnya Gua Ngerit. Ini batu ini asli deh, ini jangan dikira ini nanti semen, bukan. Ini asli, batu ini memang batu alam. Sini bukan semen, hanya tangganya yang bukan semen, itu yang dibuat oleh orang sana sini. Kalau batu-batunya ini batu asli ya, nggak percaya kan katanya. Bercanda. Jadi memang jalannya turun naik banyak tangga-tangga semen ya. Wisata alam Gua Ngerit, dan itu di apa, dikasih bambu gading kuning. Tempat lagi untuk itu, tapi hati-hati ya, karena tempatnya kayak gitu deh. Nah ini jurang-jurang gitu kan, itu batu kayak di Amerika nih, kayak di mana ya, di Amerika pokoknya. Di daerah apa, Yellowstone ya. Terus pokoknya tebing-tebing yang berbatu terjal itu
banget. Itu kita melihat dari atas ini ya, jadi itu posisi bawah itu ada tangga lagi naik. Kita berada di bawah, kita berada di atas, dan kita akan jalan lagi. Jangan khawatir ya, Anda tidak akan hilang, karena yang pastinya banyak penunjuk arah, arah keluar, arah masuk, arah ke situs Batu Tulis, arah ke situs Pertapaan juga ada. Terus arah ke telaga, arah keluar, pokoknya arah keluar, arah masuk, semua udah diberi tanda lah. Jangan takut Anda tersesat di sini, dan sinyal di sini lengkap, jangan khawatir. Oke. Anda memasuki kawasan situs bersejarah, ya pastilah ya, berwisata di situs bersejarah. Kalau bawa putra putri masih kecil, dipegangin ya, masih mbak ya, jangan dibawa sendiri, karena takutnya nanti punya anak lari sana kemari, dan karena agak terjal ya, pirang-pirangnya. Masih rimbun. Saya sendiri juga suka kalau wisata di daerah yang masih banyak rimbun ini. Jadi masih saya mungkin juga suka seperti ini, dan aksesnya sangat mudah di sini ya, akses sangat mudah, jangan khawatir. Nah, kita akan melewati jembatan kayu, kita akan ke sana. Ada situsnya di sana, nanti kita lihat situs apa yang ada di seberang jembatan kayu ini. Hati-hati Mas Bro. Nah, oh, bangsa linggil. Jadi ini tempat yang tinggi. Bangsa itu tempat ya, semacam kayak ini tempat bangsa. Inggil itu tinggi, tempat yang tinggi. Ya, begitulah pokoknya kira-kira seperti itu. Jadi ini ya teman-temannya tinggi, jadi di bawahnya curam gitu kan. Terus ini ada kayak dataran itu, ada batu itu di atasnya, dan ada sekarang dikasih tempat-tempat duduk, kursi-kursi gitu, biar Mas dan Mbak E bisa duduk dengan manis di sana sambil menikmati pemandangan alam yang super 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 indah di indah ciptaan Tuhan ini ya. Batu aja bisa rapi gini ya, batu bisa rapi kayak gini. Nah, kita menyusuri lagi, jangan ke bawah ya. Kita ke bawah, kita akan masuk lebih dalam ya Mas. Semakin ke dalam. Tangganya hati-hati ya. Tondakan ke bawah. Jadi ya gitu deh, naik turun cantik, naik turun menuju ke, kita akan menyusuri situs-situs bersejarah di sini ya. Nah, kita masuk lagi nanti ke sana. Kalau kita ke kanan ini melewati Batu Labirin. Nah, jalur masuk melewati Batu Labirin. Jadi kita akan susur ini, dan doakan saya bisa keluar dari labirin ya Mas Mbak ya. Ini Batu Labirin ya. Mana ceritanya nih? Let's go lah, kita masuk aja. Kita lihat.
awas kepala, 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 awas, 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 mundur, awas, 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 ya, lolos kita. Kita akan masuk batu labirin. Penasaran juga batu labirin. Batu labirin bukannya berkelok-kelok itu ya? Nggak tahu ujung pangkalnya. Oke, kita akan masuk. Tadi arahnya kanan ya, batu labirin ini. Oke, let's go, masuk, kita masuk. Masuk batu labirin itu tunjuknya. Ngeri ya. Kita masuk batu labirin. Sempet gitu ya. Gak apalah, kita masuk lah. Masuk lah. Hati-hati ya, kepala. Jalan setapak nih ya. Ini stalaktit, stalagmitnya nggak berbeda ya. Jadi dulu saya pernah ke gua di daerah Lamongan sana ya, gua Maharani, juga di gua di Lowo Cave, di gua Lawa, di gua Lowo, itu stalagmitnya modelnya kayak bening gitu ya. Kalau ini kayak batu, kayak apa ya, kayak, masih kayak cadas itu. Nah, ini masih bahaya, kita masuk ke labirin ini. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak, tersesat di dalam labirin ini dan tidak bisa keluar. Nah, itu awas kepala, agak mundur karena naik. Nah, itu yang atas ya, itu atasnya. Jadi ini benar-benar sebuah lorong gitu ya, lorong labirin sesuai dengan petunjuk tadi. Jadi bisa kita, ada beberapa pintu masuk sih, ada beberapa jalan untuk masuk lebih dalam ke sana, salah satunya yang belok kanan melewati labirin ini. Dan kita terus masuk labirin ya, jangan sampai kita tersesat ya. Ya, setasnya ada tanamannya juga, ada tanaman liar ya. Ini tangga. Kita masih di labirin. Kemana lagi kita ini? Licin ya, oke. Ini baru ya, artinya benar-benar menantang nih labirinnya ini. Belum keluar-keluar juga nih. Nah, ini iya, ini keluarnya ya, udah keluar dari labirin ya ini ya. Nah, kita sekarang jalan-jalan langsung menuju ke itu jalur masuk tadi, labirin. Oke ya, beginilah ya suasananya Mas Mbak ya, di situs Stone Park ya. Ini keren untuk spot selfie juga, pastinya tiada duanya kalau untuk spot selfie. Banyak banget tempat spot selfie. Wih, keren. Dijamin Mas Mbae akan mengenang, bener-bener terkenang dengan tempat ini ketika Mas Mbae sudah pernah kesini. Ini agak langka juga ini, karena
ini bener-bener alam ya. Jadi bener-bener terjadi karena alam. Jadi bukan buatan manusia. Dan ini kalau kemarin-kemarin kita mereview pantai ya, pantai, aktivitas-aktivitas di pantai. Sekarang kita agak belok belok sedikit, kita masih tentang alam sih. Ini kita mau review helm-helm di pegunungan ya. Ini batu-batunya bener, ini batu asli ya, batu jahat, batu keras ini. Nah itu ya suasananya. Nggak kalah kok kita dengan keindahan alam kita ya, dengan negara-negara lain yang berbeda. Kita juga punya satu seperti ini, dan ini namanya yang pasti selestarikan ya, jangan dicoret-coret ini batu-batunya. Paling benci banget juga kita kalau lihat orang coret-coret di sini ya. Mari kita jaga semua. Ini adalah punya kita semua ya, situs-situs seperti ini kita lestarikan, kita jaga, jangan sampai dicoret-coret. Oke, masih kita lanjut masih Mbak ya. Nah ini kita tangga lagi, kita turun, jadi lepas dari labirin tadi, kita menuju ke utara, kita dari jalur belakang ya, jalur utaranya. Dan di sini ada situs rumah batu ya. Kita akan menuju ke situs rumah batu. Jalur keluar itu, jalur keluarnya ke sana. Dan khawatir ya nggak akan resat kita karena banyak panah-panah di sini. Kita akan ini. Pak, saya Budi. Salah nih menganggap itu. Ini dalam. Kulo tasik madu. Ini mriki mawon. Terus gambar nih. Kalian nututi sing sete-sete ngene. Mboten ki ambak kula. Niku nggih. Ah, kuwi watu lima. Mau apik sak niki dhewe mboten mriki kula. Heeh. Dene anu pun nate iki. Pripun? Mpun dek uwapan niku, tapi yo wis ora tak suwi Pak Allah. Ora tau rene. Saiki yo wis tambah mening. Wis iso watu apik ngene biyen piye. Lek lek cara sing nyetak niku. Cara sejarahe pripun mriki niku, Pak? Lek cara sejarahe sing gongrit niku. Sejarahe niku corone ya. Karanune lek mikir tentang nggih okay. Peristiwa niku antaran nggih putri niku kari tani nggih putri antan putri niku kan cet an riku niku cet enten mbok rondo mbok rondo putrine mbok rondo melian riku mbok rondo melian cet enten putri asal sini kan ya yang putri nopo nggih putri Setioning putri nggih terus ya cat niku akhirnya putri niku tak ngengeran ngani mbok rondo melian gitu. Mbok rondo melian akhirnya cat dilamar Demang Pangar Demang Pangar putri nggih terus dilamar Demang Pangar cat akhirnya dari ngenten kesanggupan gitu mati matian niku lalu cat enten malih Patih Rongga Pesu. Patih Rongga Pesu nggih nglamar. Nglamar putri niku. Ya, putri niku ya iso loro-lorone sipake urung disanggupi sen eng nglamar malih. Nggih. Akhire niku iso bertengkar. Oh, sing nglamar nglamar niku wae. Antaran Demang Pangar dan Rongga Pesu bertengkar. Bertengkar. Nah, akhire lari putri niku ngene.
Mbok Rondo Melian. Niku kan enten Dukuhan Pelian di Sopan. Oh, mulane dijeneng Dukuhan Pelian iku. Pelian. Riwayate enten critane enten Mbok Rondo Melian. Rondo Melian iku carane enten putri sing melik-melik ya kayak ayune ngoten nek dalan. Terus dongeng mbah-mbah. Nggih. Enten buku lho niku. Nggih niku leres. Tapi lek akhire niku kan putri niku kan setakhire kan nyuwunan to. Nyuwun, lek sing kali Demang Tangar ini nyuwun didamelne keraton. Keraton. Didamelne keraton. Sing tamane bunga-bunga anyang baunya semerit. Oh. Nah, niku pun betor rit. Wong rit, nggih, nggih, nggih. Wong akhire niku nggih. Yo kaya iso Demang iki mari. Yo gak coba lek mbok kenapa iso. Lalu akhirnya ini aku ngepuatih orang kepesuhan akhirnya di kawasan itu ini aku tetangga tumur-tumur ngejar pokoknya aku ya ngepet buju ngawakmu gue kan lalu akhirnya weh sampean ya kepesuhan ngepet buju anu putri kita anu su orang kepesuhan orang kepesuhan ya mau ini utusan prajurit anu ini wow ini orang kepesuhan lalu akhirnya aku ketawa apa material ketopo, akhirnya sebelum kejadian Demang Tangar itu, akhirnya bertengkar gitu. Akhirnya putri itu kan bingung, jerit-jerit paling bingung, jerit. Si pu Demang Tangar itu bertengkar, galang-galang batu, tumbak-tumbakan galang. Akhirnya di warung tumbak salah. Tetapi ini mulanya cukup ini pun betul keramatian, Pak. Pertilasan yang dilihat ini aku akhirnya betul jeneng-jeneng. Oh, ngoten nggih. Nah, niku wae pertama ke Rondo Pemulihan. Rondo Pemulihan itu kan cukup akhirnya cukup beriku yang dari Desa Pakai mulanya jeneng nih Desa Pakai Pelian itu Pelian, nggih. Nah, akhirnya lari-lari aku kejar-kejar dalam-dalam jatuh tombak tombak itu maksudnya kan ruwat tuh. Nah, akhirnya cukup beriku ini kan Dukuhan Mbak Atu Desa Senden. Oh, Senden. Kidul sawah ini. Nggih. Poman kidul ya Pak Dukuhan Mbak Atu. Mbak Atu. Nah, gara-gara balang-balangan watu. Galang itu dibalang. Oh, ngoten nggih. Nah, sing ler sabi ini Dukuhan Galang Desa Senden. Oh, sing lere Balang. Balang batu. Kidul ya Pak Mbak Atu. Batu Balang. Nah, cut putri wis rodok anu suwa kebae sedinya putri kan wicaksono carane. Mak Sabtri Mandro, makan ni aku angis, angis tu, angis tu. Okey, okey, nah, akhirnya ni aku, ni aku tu rasa, anu, aku nak nyata je cara ni Sabtri Mandro. Selap ni sebutan ketok. Ni aku kan cek minggu enten kubur-kuburan dung gamping ni aku lari balang. Enten kayu berdiri ni, kan? Timpang batu. Akhirnya ni aku senden enten. Oh, senden. Jeneng itu Desa Senden. Nah mulanya ngerit jenengnya ngerit ya sebuah ngerit apaan ngerit itu gara-gara ambune semerit nih kau wow semerit minger ya kalau jerit-jerit minger 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 kalau jerit-jerit berarti ngerit nih wow ke oh ngoten gih kisah anu kali enten pembukaan kali enten tridungnya yang bukan belas ya nggih itu nunggal ngusah mah bentoran nggih 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 ngoten lho nggih lha akhire tukang tukang malih tuk sumurep lha akhire cuk luar wah kok luar pasti kejar-kejar Demang ale Rongga Pesuruh kuwi umpane jarang jarang kawan itu kampak kok apa teko kampak nah itu kan akhire darane niku jarane niku anu liwat gedung tengah lere Desa Senden niku antara ini Desa Subian dan Senden itu batasan lewat gedung gedung jaran. Gedung lani jaran itu gedung ini aku wow, tidak menggulang jaran karena ini cukup di jaran gedung jaran gedung jaran Desa Senden dan, berarti yang beriki nih harai yang ngulon itu sejarahnya berarti begini Gunung Gadung sampai ngadi mulia sampai ngulunan itu berarti cara pusate beriki nah, ya ini gara-gara si nah, putri ini putri ini ke wow oh geng wah putri lu lari-lari bareng tah nyebrang ini ke wow tinggal goyang jaran pajak mentas lah kumpul mak anu
Duki ler letan niku wau nami kan. Wis sawat kapak. Sangat sembrong. Sawat kapak niku. Lah pange yo nyatu yo. Sangat ajengkel putri yo sangat lesek cerita. Sangat lesek ti mantra guna kok yo iya. Sawat kapak. Sawat kapak. Niku malap. Nah, mulane cek jeneng ne. Diso kapak. Kapak. Duki kapak mriko Pak Dedi. Malap niku kan anu pun mboten enten. Lah enten-enten terminal niku enten ratusan enten tengah Sabin. Nggih. Jenenge mulane maklap niku jeneng enten Belik. Sumber iki ageng mulane jenenge Belik Silap. Belik Silap. Belik Silap. Gara-gara maklap niku wau. Berarti intine akhire putri ning wau rek werane sing emek sinten sing mboten akhire sing sisih yo ora oleh. Sisih yo ora oleh. Sampiwe mung enten tawang laut njenengan. Oh. Berarti golek urip dhewe-dhewe ya wis. Lah e putrine iki jejoke seneng ngira kidul. Oh, ngoten. Berarti hubungane ya sing kali-kali ya wis kerem nanten. Hubungan jejokane jok segoro kidul mriko nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Apa anak ngira kidul carane putri niku. Putri niku. Lah lane entuk pertapaan iki jok carane pertilasan niku lek sing maha nggih. Carane ngerti kahanan anu sak jerone. Tapi ini pun dia terputri pertilasan itu. Pertilasan pun tidak urusan. Dua pertapaannya pun dia ngadapi satu bikin. Oh, mungkin anu kidule warung itu nganan enten plakate dua pertapaan. Oh, kira ini jembatan. Oh. Sing rada munggah gedhi niku. Dua ten. Oh, medun iki. Nggih, nggih, nggih. Lah sing niku nggih jan sing kula ning ngrit niku tembus niku. Oh. Mulane dalang-dalangan batu kan sampai anu. Tembus niku. Galang-galangan itu, lari-lari. Nah, ini pun maklap nanti, ya. Kami ini Belik Silap. Belik Silap. Baru maklap itu nyantik. Nah, cuk kepireng nyanyi-nyanyi kalau gendeng. Gendeng. Lelo, gendeng teng. Puncak gunung itu, wow. Kupuan. Nah, jenenge lelo, kung pijeneng nih Gunung Gadung. Sore di sombong doa, kung ulon itu kuan lelo. Lelo lelo legung niku asal e. Nggih 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 nggih. Nggih larian rencane ngoten niku anune. Dadi akhir saya ngidul saya ngidul saya ngidul. Itu akhire cedhe kan mungkak-mungkak niku dikang lego mungkak-mungkak. Cuk pokoke apreh ndak ketemu ne. Diburu terus ning posisine nggih. Mulane cuk iwan banaran Karangrejo niku kan dikang banaran. Mulane mikir sejarah niku saat ini kita di Banari teko saat ini di Banaran. Banaran nih wong. Saat ini tekan di Banaran. Banar, Banar saat teko nih saat zaman saat ini pada Banar di so dukan Banaran Karangrejo. Nah akhirnya itu mengilai malih lalu wajib lah. Nah malah ini mengilah. Hari kuna yang tentiangan loh. Hari tak boleh ayu kan. Nah celok celok kan loncal ya anu. Koyo toyo ngoten-ngoten iki. Nggih nggih. Napa tambang pokoke ampri kena edang lanu. Edang lanu niku. Kan nuntali putri niku aku kan anu. Ning sing loro-loro niku pun perlu wajib munggah. Marai ya sare sakit bawah antri ya. Tinggal menggok iso ora. Anu sampe iso. Lanjut ki menggak menggok menggak menggok. Nggih. Lah akhire niku kan njaluk tulung yang anu niku tulur. Kan ngulur. Nggih, tulur niku dijenengne Nguluran. Nguluran. Oh, ratan. Nggih, nggih. Kan jurusan jalur niku kan. Nanti ulur. Di ulur cok nguluran, desa nguluran niku wae. Lurung nguluran. Nah, nggih. Kan lek mesine sak walek gak kenal matematika tulimu gerak niri kok jaman tahun pinten ngono kok guys. Sak dere tahun iki. Sekitare sing babat niku to? Nang Daman dalan niku. Lah nggih to kilen anu guguran munggah. Nggih 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 nggih. Saking ati mulya jedeg. Nggih nggih. Leres wong koprigi bareng ijo kok. Nggih. Cet di biayar blegur bapak kula-kula kereng hadir gerakan jaman semono tapi mun kelingan. Disukani blegur. Blegur. Hah niku. Nggih niku mulane jenenge guguran kan munggah munggah. Nggih. Guguran. Begini ripu ten tumpak temu niku leren kebut-kebut godhong temu sakek lembut kuwes ngudi rasa kan ngudi kamulyan ngudi kamulyan ngudi kamulyan
Lan iki riku teneng iki iso ngadi mulya. Di mulya. Nah, kira itu kata orang itu, jadi orang ngaji mulia ni tu anda tenang. Lagi kampung yang penting, garis al leren tempat tempat temu. Mulanya lek mak di pulau. Pokoknya yang sok cerita untuk yang Mbah Salim, Baladi Selasan, pakai bian kusuk. Oh, Mbah. Mumpun kami tahu. Mbah Salim. Nanti mireng pulau. Sali Diarjo. Nanti. Tasih ugen. Lah, yang berdua. Mundang ya. Bapak ae Pak Prayit no Pak Prayit ya Bu Gus. Nate mireng Mbah Lurah Sali ya. Nah nggih niku. Mbah kula sing tau crita kayaan. Juru kunci nggih iki. Mbah Lurah Sali. Kalih sing emut kula sing pertama niku sae pokoke kula ampune Mbah Wanjo namine. Bisa ambyok mau niku. Nggih. Mbah Sali ya. Cuk sak niki sing terakhir Mbah Kemis enggak apa. Mbah sik sak niki. Sing juru kunci oh ngoten niku. Lek juru kunci niku maksudnya napa saking keturunane juru kunci terus putune itu napa nggih bapake pripun carane anune Pak niku lek juru kunci Mbah. Wis setengah saking nggih ngoten. Carane si enek kerandai biyen tau enek dadet-dadetan sing kunci pertama niku. Kan saged crita ngoten niku. Iki ngriki niku kan sekitar ngriki niku gambahane niku makame enten kidule lepen. Niku nggih Mas. Gabungan corane Mas gabungan kali iki. Nggih. Wong enten nang nyuwun tulung napa tempu napa jet anune nggih teng anune makam Mbah Jayan Mas. Makam. Lek Mbah anu. Niku biasane lek nek ngerit iki. Lek teng makam niku biasane pripun maksude gadah penyuwunan nggih napa anu sejane napa nggih pokoke matur kali. Oh, Mbah Kemis niku wis sak niki nggih. Nah, jek niki nggih. Cara ubur ampene napa sekar kali sami minyak ya niku kali mungkin lek ampun sajane anu ngoten nggih sanggih ampun sajane judu ngoten judu lagune oh ngoten nggih teng butuhan pitik teng makam sinten niku sing Mbah Jayan Mbah Jayan nggih nggih pokoke lek enten penting napa nggih Mbah Kemis niku lho oh nggih tikungan berarti makam niku makam Mbah Jayan. Mbah Jayan niku sinten, Pak? Jayan niku carane niku ya Mbah-mbah Mbah Kemis niku. Bapakane bapak. Cara riyen ngoten lho. Priantune niku pangkate napa Demang napa napa memang tiang sing kesthik ngoten. Nggih, pokoke ngoten. Ngoten nggih. Lampun boten nang tereng nang niku. Nggih, nggih. Lah biasane lek kados pergi den Gatot. Waktu niku kan memang Rian nggih tiang memang tiang kesti. Lah niku nyatu lak sing kene gedhe tiang tebe-tebe nang Jawa Tengah ibu. Oh, malah tiang tebe-tebe sing sing mriku marang nggih. Kan nggih. Ajeng anu nalik napa ngak dados napa. Oh. Lek arep nyalon lurah utawa nyalon pegawai ngoten niku. Ngoten nggih. Mbah Kemis niku daya-daya malah tiang tebe nggih. Malah lek ngriki niki lek sian nggih pokoke ajeng kacatan ngoten nggih. Pamane juga kate kok luar terlana. Nggih. Ya pamane kok Raden Udan. Kali Gusti Allah seranan ten iki. Sumpah terus terang wis pokoke sing penting nyuwun barokah selamatan ya paring terang. Nah ini ya setelah kita tadi panjang sekali bapaknya bercerita seperti itu ceritanya. Ini kalau ada masih Mbak yang bisa jawab, bisa tanya di bawah. Kapan-kapan kita khusus akan mengungkap sejarahnya dan akan kita terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu kisahnya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dari adanya situs di Ngeret ini. Oke, lanjut kita berjalan ya. Kita teruskan perjalanan, kita turun ke bawah ini. Kita akan menyusuri. Soalnya ini lokasinya memang ngano ya. Lokasinya luas ini, jadi memang lama ini untuk menyusuri ini. Karena banyak hal menarik yang harus kita lihat. Jadi kembang-kembang bunga-bunga di sini itu baunya sumerit, artinya ngeret. Sumerit itu baunya harum, bahasa Jawa ya, sumerit terus di
istilahnya. Jadi ngeret. Itulah. Nah, ini masih kita ke bawah. Bagi-bagi tapi masih melatih bagi-bagi karena memang ini situs perbatuan ya. Oke. Tangga-tangganya itu ya. Turun kita. Oke. Ini ada mau ngopi mau minum, ada yang jualan nasi dengan khawatir. Untuk nongkrong dan makan menikmati suasana istirahat kenapa sudah agak capek gitu karena naik turun ya. Kita turun ke bawah ya. Pastilah ya, turun ke bawah. Kita ke bawah. Di sini ada situs apa ini? Lihat. Dan dekat kita lihat situs apa ini. Ternyata ini adalah situs pertapaan seperti yang disampaikan tadi. Bapaknya tadi jadi kita ke bawah kita masuk ya. Ini situs pertapaannya putri tadi ya yang dilamar tadi ini situsnya ini situs pertapaan ya itu situs pertapaan kita masuk jadi ini kayak gua menjorok ke dalam gitu ya tapi nggak terlalu dalam sih atau dalam dan gua seperti ininya lembab model ini dangkal gitu punya ruangan yang menjorok ke dalam gitu ya, ini beberapa meter masuk ke dalam gitu ini stalaktitnya nggak tahu kita stalaktit itu dipengaruhi oleh apa kita juga nggak tahu artinya dari struktur stalaktit-stalagmitnya itu berbeda-beda setiap gua itu ada yang bernilai kristal ada yang apa kayak putih susu gitu ada yang seperti ini ada yang kayak batu cadas batu keras gitu tahu dan nikmatinya. Nah ini kalau kita mau duduk di sini boleh kita duduk dulu di sini sambil ngopi lah kalau yang bawa kopi itu telaga ya ini dua pertapaan di sebelahnya ada sungai dan telaga itu oke kita terus keluar ya kita keluar kita akan mengeksplor teman-teman yang lain tadi udah kita masuk ke situs pertapaan ya ini kita lewat jembatan gantung oh, kebetulan saya itu paling takut dengan ketinggian sebenarnya tapi demi masih dan masih apapun saya pegangan erat ini saya pegangan erat itu ada kayak Farno gitu harus dilihat nih jadi ya masih Mbak Air ya lewat sini kalau bawa anak-anak kecil hati-hati dipegangin ya jangan dibiarin jangan sendiri karena bisa berbahaya makanya sebelum kesini kita kasih videonya kita review tempatnya masih Mbak Air ya biar Mas Ibrahim berjalan ke sini
minimal masih mbak tahu dulu sebelum kesini mau seperti ini tonton terus videonya itu jangan lupa subscribe ya. Oke, kita jalan terus kita melewati jembatan gantung saya agak takut ke Barnu. Oke, kita nyampe di seberang dan sampai ada di sini. Oke. Oke. Tuh. Situs gua ngeret. Oke. Nah, tadi naik tadi. Tadi yang bawah naik. Tadi yang bawah itu tadi situsnya situs pertapaan putri tadi. Terus kita keluar, kita naik, kita melewati jembatan layang ini, kita masuk ke gua ngeretnya. Nah inilah yang dimaksud dengan gua ngeret. Masuk ini sebenarnya terowongan. Wah. Ini kalau menurut cerita tadi ini tempat lempar-lemparan ya, tempat apa ya, perang atau apa. Ini kalau Mas Mbae mengikuti yang tadi yang mbahnya tadi, kakeknya tadi bercerita, pasti tahu ini tempat apa. Kalau nggak tahu, putar ulang atau kesini langsung. Jadi ini adalah saya napak tilas juga dari yang diceritakan bapaknya tadi, saya cari langsung di sini. Ini kayak situs penapaannya ya di gua ini. Dan ini anu ya, ini rumah batu ya. Jadi ada tangga naik kita. Ini kita di rumah batu. Rumah batu itu ya, ya kayak rumah sih. Cuma memang batu. Nah. Ya, ini ada kursi ditaruh tempat-tempat duduk ya untuk ngopi dan itu kopi saya di sana. Kita di rumah batu ini di atas loh ya, hati-hati bener, hati-hati karena untuk anak kecil sebisa mungkin dijaga ya, karena ini tinggi, kalau jatuh ke bawah bisa waduh. Ya salam boy. Oke Mas Mbak Estijun, terus inilah yang namanya situs rumah batu. Jadi ada tangga naik, pasti ada tulisannya nanti Mas Mbak sini, jangan dan khawatir, ada tulisannya situs rumah batu itu. Susuri aja tangga naik sampai ke dataran, kita di sana berarti di sana. Kita makan-makan di sana, makan kue, makan apa pun di rumah. Oke. Udah kita puas di atas, kita udah nangkring di atas, makan kue, rokok. Tapi jangan lupa ya sampahnya ya. Kita tuh tangganya pelan-pelan, step by step ya. Jangan ngotot karena kadang juga licin dan saya sendiri kaki saya juga nggak bisa untuk terlalu ngotot ya. Masih baik step by step, santuy ya, ya jalan lagi kita ke bawah. Oke. Ya curam juga ini, berbahaya kalau kita membawa anak-anak kita, ada yang masih kecil tapi tidak kita kontrol, alias kita culkan, alias kita lepaskan bahaya. Atau kalau dengan anak kecil kita nggak usah yang terlalu tinggi, kita di bawah aja ya. Oke, lanjut kita kemana ini, kita melihat arah anak panahnya, kita baca kita mau kemana. Nah di sini ada situs mitos ini ada lubang sebelahnya itu. Kalau kita berhasil memasukkan lubang batu, kita lempar ke lubang itu, berarti kita akan dapat uang yang besar. Itu lubangnya. Nah itu lubangnya.
Berarti kalau kita berhasil memasukkan batu di lubang itu, mitosnya kita akan memperoleh. Saya berhasil memasukkan satu tadi. Oke, berarti saya akan mempunyai istri satu saja. Punya istri satu saja, tapi akan sampai di akhir nanti. Oke, doakan ya, Mas Iwa ya. Lanjut, tadi kita sudah di situs mitos. Barang siapa yang bisa memasukkan batu ke dalam lubang, maka dia akan memperoleh kebaikan. Mitosnya sih, tapi benar. Saya masukkan satu. Oke, lanjut. Kita geser lagi, kita turun di tangga. Step bayi, step. Nggak usah terlalu ngodok. Nyantui saja kita, turun ke bawah. Kalau capek duduk, karena banyak tempat duduk di sana, batu, batu juga banyak. Jadi nggak usah terlalu memaksakan kehendak Anda untuk terus berjalan, karena ini adalah luas dan naik turun. Jadi kalau saya, karena saya kebanyakan ngerokok, napas saya jadi ngoh-ngohan. Oke, masih Mbak E, masih bersama Putfok, dan kita berjalan-jalan di situs ngarit sebak. Eh, banyak bunga-bunga semerit di sana, akhirnya namanya adalah ngerit, dan itu jalan keluarnya. Kalau Anda mau keluar sekarang, kalau kita mau keluar sekarang, kita bisa keluar lewat bawah itu, melewati air terjun Niagara Mini itu. Enggak, tapi itu air terjun. Jadi kita kalau mau keluar dari sana, dari ini, bisa melalui sini itu, di jalannya, tapi dari itu dari sana, depan kita sembatan, kita naik sana lagi, dan nyampe di atas lagi. Tapi kalau saya, karena saya dengan Mas Indae, dan saya ingin menunjukkan satu ke Mas Indae, maka lanjut, kita akan explore. Oke, kita akan ke sana, tapi kita akan pelan-pelan aja melewati rumput-rumput liar dan bunga-bunga semerit ini, bunga-bunga ngerit ini, Gua Agung. Nah, ada situs lagi, Gua Agung. Ini berada di sebelah, di bawah ya, di bawah, di bawahnya situs batu meja, batu meja, batu tulis ya. Lepas ya, nah, ini Gua Agung. Saya tunjukkan ya, tapi saya nggak masuk ke sana karena nggak takut sih saya. Ini kalau ada ular, karena masih sangat-sangat seperti itu. Mungkinnya licin juga ini. Nah, inilah Gua Agung. Agung itu artinya besar alias gede, jadi ini gua gede. Oke, kita ke Gua Agung, sudah. Terus kita akan ke situs selanjutnya. Ikuti terus ya, Mas Indae. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Tombol lonceng notifikasinya di itu. Selalu mendapatkan notifikasi untuk upload mengupload video terbaru. Oke, lanjut. Itu ada gelap-gelap itu, apa itu, Mas Indae? Ini gua kubah. Jadi ada Gua Agung, ada gua kubah. Sebelahnya gua kubah ya. Gua kubah ini gua, tapi itu ada metungulnya itu. Metungul yang bahasanya, kalau Mas Indae tahu, coba kasih tahu saya di kolom komentar ya, metungul itu apa artinya. Karena gua kubah, maka atasnya ada yang metungul. Dan metungul itu apa artinya, kalau masih enggak tahu, tolong komen di
kolom komentar, kasih tahu saya. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Mbak ya, kita akan ke situs apa selanjutnya ya. Karena sama-sama belum tahunya, maka kita akan mencari tahu dari petunjuknya. Nah, di tanah petunjuk arah ya. Nah, ini tanaman-tanaman perdu ya, tanaman-tanaman yang diminta sang putri tadi, ternyata sampai saat ini pun masih berada di sini. Ini tanaman-tanaman yang kita tanam yang diminta oleh putri tadi supaya lamarannya diterima. Begitu masih ada eh. Oke, lanjut, let's go, kita lanjut ke situs selanjutnya. Kita masih berjenis-jenis ini karena siapa tahu kita ketemu yang langka ya. Lalu ini tanaman-tanaman di sini, tanaman-tanaman yang udah ratusan tahun ya. Oke, situs meja kursi masih baik ternyata. Oke, berarti di sana di situs itu ada meja dan kursinya kira-kira sama. Tapi oke, let's go, kita lanjut situs meja kursinya. Ini situs-situs ini terdiri dari batu semua, jadi oleh karena itu situs ini secara umum diberi nama Stone Park, alias taman bebatuan. Situs meja tulis, situs meja tulis ya. Naik atas, kita naik ke atas, tangannya naik. Agak terjal juga ini, hati-hati, saya takut. Yang bawa anak kecil diperhatikan ya, bahaya sama ketinggian atau jalan. Kalau Anda bawa anak kecil, jangan ngajak ke sini ya, di bawah aja. Oke, kita akan ke situs meja tulis ya. Oke. Dan tadi ya, kita udah di situs meja tulisnya. Enggak tahu yang mana mejanya, yang mana tulisnya, saya juga karena di ternyata di depan udah buntu, jadi kita langsung menuju ke bawah ya. Bawah, kita balik lagi ke bawah. Beginilah ya masih mbak suasana di Stone Park ya. Benar-benar situs batu ini, untuk batuan dan hal-hal yang menarik seputar batu ada di sini, dan juga kisah-kisah story ya, kisah terus sejarah. Asal muasal terbentuknya nama-nama desa di sini kita tadi sudah dikisahkan sama bapaknya tadi di desa demi beberapa. Oke, sekarang kita turun lagi ke bawah, kita melewati anu tadi ya. Kita melewati air terjun Niagara tadi. Jadi ini air ini, apa sungai ini juga yang di telaga tadi. Jadi ini salurannya atau satu garis dengan telaga yang di sebelahnya pertapaan tadi, situs pertapaan tadi. Anda tahu sendiri masih banyak airnya warnanya hijau-hijauan ya. Ini menandakan bahwa banyak terdapat lumut-lumut langgang dan jalur keluar ini terdiri dari beberapa jalur ya. Jangan khawatir, tidak akan tabrakan, tidak akan umpel-umpelan gitu. Ya, apa bahasanya apa, silahkan beri komentar, kasih tahu saya untuk itu apa.
Wisma itu makanya anggaranya itu terjun anggaranya di kita atas terjun anggaran kita di sana akhirnya sudah berlaku baik. Kita yang menghubungkan ke perkapaan kita naik oke. Sini kalau kita istirahat silakan begitu banyak sekali tempat yang disediakan oleh pengelola tempat ini ya itu janda karena ya jujur aja saya juga ngos-ngosan ini naik turun di sini jadi perlu banyak istirahat itu sambil minum air putih atau berapapun lah ya. Itu ada buat dari seorang profesor di Jepang katanya. Oke, kita naik tangga, kita menuju ke setinggil tadi ke apa tadi? Kita menuju ke bangsal inggil tadi di pas arah keluar ya di bangsal inggil tadi tangga terus ini kita olahraga juga refreshing otak juga kita juga mengolahragakan diri kita di sini dan melihat begitu indah ciptaan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, selamat beribadah puasa Mas Mbak ya. Untuk yang pasti untuk yang menjalankannya. Naik tangga terus agak licin ini karena berlumut. Naik terjal agak naik terus. Ya. Yeah. Napas ngos-ngosan karena naik tangga terus. Oke. Okay. Ini kalau kita bisa lihat dari atas ya seperti ini tapi yang kita di bawah sana ini view dari atas ya kita lihatnya sebenarnya jadi kita tadi dari atas terus ke bawah kita start dari atas kita ke bawah dan kita akan finish di atas jadi bener-bener lumayan asik ya untuk mengolahragakan diri kita di sini. Oke, kita menuju ke atas itu. Untuk Mas Mbak yang berada di kawasan di Trenggalek atau di Malang atau dimanapun di Indonesia, jadi kalau mau kesini aksesnya sangat mudah. Jadi Anda hanya ini kalau mau ke kalau Anda melihat video-video saya sebelumnya ini sebelum Anda memasuki Perigi. Jadi dari Perigi ini sekitar 15 km lah. Pergi. Kalau Anda aksesnya dari utara dari Trenggalek, Anda Tendurenan arah ke Watu Limo. Pokoknya Anda tembak aja ke arah Watu Limo, pasti Anda akan diarahkan ke Guangret ini, ke situs Guangret atau ke situs Stone Park. Ya.
sekali, sangat mudah aksesnya, dan jalannya juga sangat mulus sekali. Udah saya jamin, cuman ketika Anda arah ke ngretnya ini, jalannya seperti biasa berkelok-kelok, dan ya tapi secara umum jalannya enak, nggak usah khawatir. Jadi jalannya akses sangat mudah sekali. Silakan Anda kunjungi ini karena ini situs yang menarik untuk Anda kunjungi dan ini recommended, oke? Oke, sekarang kita sudah berada di atas dan ini sudah berada di arah keluar tadi, di pintu keluar, dan begitu indahnya kan. Di luar juga indah, di dalam juga indah. Ini bener-bener ini ditata, bener-bener ini di apa ya, dijaga, dilestarikan. Jadi silahkan masih dan baik kalau mau kesini, mau melihat situs Gua Ngerit dengan tiket yang sangat murah sekali, A orang 8.000 dan parkirnya pun gratis. Begitu. Oke. Kita cukup sampai di sini ya, Mas Edan Bae. Saya juga terima kasih karena Mas Edan Bae sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe channelnya Putvok. Oke, saya doakan Mas Edan Bae selalu sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.